taking my time on my ride. Ya, halo Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dani Haris. Dan di video saya kali ini, saya bakalan memberikan tips kepada kalian semua bagaimana caranya membersihkan blok mesin motor ya. Dan di sini motor saya sudah saya lepas knalpotnya, sudah saya lepas oil coolernya juga agar mempermudahkan dalam pembersihan blok ini ya. Blok mesin saya ini enggak terlalu kotor sekali sih, tapi saya ingin mengkilat gitu. Dan bahan-bahan yang kalian butuhkan yaitu adalah ini dia sob. Ini citrate acid. Banyak ya tutorial-tutorial di YouTube yang menggunakan ini juga untuk blok mesin. Ini harganya 2.500. Harganya 2.500 di sini. Jadi 5.000 ini dapat 2. Kalian bisa beli di toko kue atau mungkin di pasar ya. Yang kedua, saya pakai ini. Deterjen bubuk. Nih, terserah kalian mau pakai merek apa. Dan yang ketiga saya pakai ini dia, senglet. Yo, seperti itu teman. Dan langsung aja kita campurkan ketiga bahan tersebut di dalam mangkok nih, serta sikat gigi ya buat gosoknya nanti. Dan di bawah sini saya kasih ini penadah supaya nggak kotor kemana-mana gitu. Dan langsung aja kita campurkan ya. Dan jika sudah tercampur jadinya seperti ini teman-teman. Dan langsung aja kita oles. Dan ini hasilnya teman-teman, setelah digosok tadi dengan citrate acid serta solet dan deterjen. Dan saat ini adalah sudah disiram ya, ini sudah sehabis saya siram dan ini hasilnya. Dan buat kalian yang hasilnya itu masih kurang bagus, saya merekomendasikan pembersih lantai ya, seperti Vixel dan lain sebagainya untuk membersihkan blok ini. Tapi jangan terlalu banyak karena sifatnya dia mengikis ya sob. Jadi kalau sudah bersih seperti ini, kalian harus lap aja sampai kering dan memasuki proses finishing yaitu pengkilapan dengan autosol. Dan buat kalian pastinya udah familiar banget ya sama autosol yang buat bersihkan agar mengkilas seperti krom. Dan ini juga akan saya berikan autosol serta tips menggunakan autosol sehingga mengkilatnya sempurna ya.
lap dulu hingga bersih semua bagian. Dan setelah kering, baru kalian siap untuk autosol. Dan alat untuk membersihkan selanjutnya adalah ini dia, autosol. Kalian bisa beli dengan harga di bawah 50.000, tergantung besarnya ya. Ada juga yang harganya cuma 20 ribuan yang kecil, kalau punya saya ini yang besar. Dan kalian membutuhkan adalah koran ya. Kenapa ngelapnya pakai koran? Kalian bisa cek aja nanti shop, karena hasilnya itu kalau lebih memuaskan, karena koran itu lebih mengangkat autosol secara sempurna daripada kain maupun menggunakan seperti tisu atau lain sebagainya ya. Koran itu lebih baik itu. Mari kita langsung praktekkan saja, oke? Dan saya merekomendasikan agar supaya autosolnya ini efektif, jangan gunakan terlalu banyak ya, gunakan sedikit demi sedikit. Gosok hingga autosolnya menghitam, dan setelah menghitam baru kalian bisa lap, oke? Dan ini adalah hasilnya teman-teman. Kilat kan? Ini baru saya gosok sekitar 3 sampai 4 kali ya. Dan buat kalian yang mau lebih mengkilat lagi, silahkan gosok sampai lebih dari 10 kali. Ini hasilnya nih. Sebelah sini, seperti ini. Ini ya. Kilat kan, gengs? Ini baru 3 sampai 4 kali loh. Coba kalau sampai 10 kali tambah joss lah pokoknya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dan jangan lupa untuk like video ini, dan jangan dislike kalau kalian tidak suka. Sorry ribut, ini rekamnya di pinggir jalan. Dan buat kalian yang belum follow Instagram saya, silahkan di follow @danivabulaus, karena di sana kalian bisa langsung DM saya dan langsung bertanya-tanya ya, seperti itu. Ini dia, so ini sebelah kanan kiri dan ini sebelah kanan. Dan mungkin cukup sekian aja. Bye. Jangan lupa untuk subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.